Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan saksikan hasil panen buah kelapa sawit. Saksikan video ini sampai selesai ya sobat. Let's go! Umur tanaman sawit ini lebih kurang 4 tahun. Kebun sawit ini menggunakan bibit bervarietas unggul. Kondisi kebun sawit yang penuh semak dan tinggi menyulitkan untuk panen dan mengambil buah sawit yang terlepas dari janjangan. Oleh karena itu, diperlukan perawatan atau pembersihan lahan sawit secara baik dan benar. Seperti ini sobat, tampilan tandan buah sawit yang telah dipanen. Pengangkutan hasil panen sawit dari lahan menuju TPH menggunakan angkong. Tampilan hasil panen buah sawit kali ini seperti ini sobat. Alhamdulillah. Buah sawit yang terlepas dari janjangan juga diambil. Yang biasanya kegiatan ini disebut memberondol. Berondolan akan dikutip dan dimasukkan ke ember. Lalu dimasukkan ke goni dan diletak di TPH.